Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak Irfan, Guru SD Nusantara 1. Baik, kali ini kita akan berbagi tentang kuis tujuan pendidikan dan miskonsepsi belajar di dalam BIMTEK. BIMTEK gratis dari Kementerian, yaitu BIMTEK Guru Merdeka Belajar. Langsung saja kita mencoba menjawab kuis yang ada ini ya. Ya, soal yang pertama, saya zoom dulu. Nah, berikut merupakan konsep belajar yang tepat adalah belajar untuk ujian, salah. Belajar bermakna, betul ya. Belajar menyenangkan, belajar itu menghafal, belajar bermakna jaya. Baik, kita lanjut. Setelah itu next itu sebelah kiri, ulangi sebelah bawah kanan ya, klik saja next. Nah, soal berikutnya, berikut merupakan miskonsepsi belajar adalah mencapai tujuan belajar yang bermakna. Nah, itu betul, bukan miskonsepsi. Disepakati bersama antara pengajar dan pelajar, boleh dinilai bersama untuk membangun kesadaran pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Ini salah ya, ini miskonsepsinya. Ini kita sebagai guru tidak boleh menganggap kebutuhan siswa minatnya itu sama ya, harus berbeda, karena kita ketahui ada gaya belajar siswa bermacam-macam ya. Gaya belajar ada kinestetik, audiovisual, dan seterusnya. Baik, kita klik next, lanjut. Nah, nomor 3, salah satu miskonsepsi belajar adalah kendali ada pada guru. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana konsep belajar yang tepat? Nah, ini konsep belajar, miskonsepnya adalah dikendalikan pada guru. Nah, ini namanya, kalau bahasanya itu adalah teacher center. Nah, seharusnya bukan begitu, tetapi student center. Kita cari ya. Guru melibatkan murid dalam pembelajaran. Saya ulangi, contohnya ini benar. Ini berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana konsep belajar yang tepat? Oh, yang tepat ya, berarti ya. Guru melibatkan murid dalam pembelajaran, benar. Guru yang baik adalah guru yang bisa mengatur murid. Salah. Murid yang mengatur jalannya proses pembelajaran. Murid yang mengatur, kurang tepat ya. Guru memiliki wewenang terhadap murid di kelas, kurang tepat. Berarti guru melibatkan murid dalam pembelajaran ya, biar siswanya aktif. Bukan gurunya yang aktif, tetapi siswanya yang aktif, gitu ya. Baik, ya, kita lanjut next ya, bawah ini. Nah, berikutnya, berikut yang bukan merupakan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ya, kita ingat tujuan pendidikan ada beberapa hal, yaitu untuk melatih kemandirian ya, untuk siap sekolah. Nah, cuma. Kemudian untuk ujian bermakna, ya harus bermakna. Kemudian siap hidup, ya. Nah, tujuannya adalah ini. Kita mengajarkan, memberi pengajaran, membimbingkan pada siswa kita itu tujuannya biar mereka nanti kedepannya mandiri. Kemudian siap melakukan ujian bermakna atau ujian hidup ya. Tidak hanya ujian di sekolah saja. Kemudian siap hidup, jangan siapnya di sekolah saja. Itu ya. Baik, itu lanjut next. Salah satu tujuan pendidikan adalah siap hidup. Nah, ini ya, siap hidup ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Siap hidup maksudnya bagaimana? Murid mendapatkan nilai baik agar mendapat pekerjaan yang baik. Salah. Murid lulus nilai baik agar mendapatkan sekolah favorit. Salah. Murid belajar untuk mempersiapkan tantangan hidup ke depan. Ya, ini namanya siap hidup. Tantangan ke depan harus kita ajarkan, karena kita mengajar murid itu berdasarkan menurut Gajar Hivantoro ya, kita menuntun murid untuk belajar sesuai kodratnya, sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan kodrat zamannya ya, zamannya harus ya, maka ini harus bisa menghadapi tantangan masa depan ya. Berikutnya kita next lagi. Oh, sudah selesai ya, risal hasil. Kita lihat cek ya, deg-degan ini dapat nilai berapa ini, lulus apa tidak ini. Iya, ini ya, iya 100% ya. Saya zoom, nah, artinya jawaban saya betul semua, 100%. Baik, nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lanjut. Klik here to continue ya. Iya, ini continue ya. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini teman-teman ya, cara atau mengisi atau pembahasan dari kuis tujuan pendidikan. Nah, terima kasih, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.